meraih prestasi harapan negeri ke 180 kafilah Kecamatan Katambidana akan ambil bagian di 4 cabang yang diperlombakan di STGH 10 Kabupaten Lega. Kalau kafilah di daerah lain bisa, kalau kafilah Kecamatan Katambidana tentu lebih bisa. Jangan kalah sebelum bermusyawarah, jangan mundur sebelum diukur. Kiwat awal Kecamat Katambidana berharap dukungan moral dan doa dari seluruh masyarakat Kecamatan Katambidana, khususnya umat Islam, sehingga kafilah Kecamatan Katambidana untuk menjadi bagian terbaik datang dan menjadi juara dan dapat diwujudkan. Selamat pagi Tribunus, bersama saya Yuda, reporter Tribun Batam yang saat ini melaporkan langsung di Ibu Kota Tai Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Nah Tribunus semua, kali ini sedang berlangsung event perhelatan seleksi tilawatil Al-Quran atau STQ ke-10 tingkat Kabupaten Lingga yang digelar di halaman kantor Bupati Lingga, Ibu Kota Tai. Yang mana saat ini kemeriahan STQ ini telah dimulai dengan berlangsungnya pawai ta'aruf ini Tribunus, yang sudah berlangsung sejak pukul 8 tadi. Saat ini masing-masing kafilah Tribunas melewati area utama di Astaka STQ ini Tribunas. Mereka menunjukkan di hadapan para tamu ya, atau Pemkot Lingga ya, khususnya untuk menampilkan sebuah pertunjukan dari masing-masing kafilah mereka. Marawis saya terus. Tribunas, saat ini ada ribuan peserta pawai ya dari 13 kecamatan se-Kabupaten Lingga yang berpartisipasi dalam pawai taruh. Tribunas, nah, ini merupakan wilayah pertama, kafilah pertama yang menunjukkan aksinya. Selanjutnya ke kafilah Lingga Timur ya Tribunas. Terlihat di belakang para kapal ada kemegahan Astaka yang berbentuk sebuah kapal layar berwarna kuning ya, yang menunjukkan melambangkan nuansa Melayu di negeri Bendana Melayu Kabupaten Lingga, dengan disandingkan nuansa Islami yang menunjukkan kemeriahan atau kemegahan pada acara di Kabupaten Lingga. Desa Kerandin, Desa Pegakah, Desa Ketong, Desa Kudung, dan Desa Sungai Pinang sebagai ibu kota kecamatan. Kemudian sesuai dengan peraturan laporan dari saya Yuda, reporter Tribun Batam yang saat ini melaporkan Kecamatan Lingga bertambah 2 desa menjadi 8 desa dengan desa tambahan yaitu Desa Teluk dan Desa Bungur yang sebelumnya menjadi bagian dari desa di Kecamatan Lingga Utara.
Semenjak dibentuk pada tahun 2012, hingga saat ini Kecamatan Lingga Timur telah dipimpin oleh 5 orang camat. Dan pada tahun 2021 hingga saat ini, Kecamatan Lingga Timur dipimpin oleh Bapak Yuliza Resmedi, S.Pd., S.D., selaku camat dan selaku sekretaris.